Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. المقبل إلى الله تعالى بالعبادة له وإكثار ذكره ومراقبته قسمان. Bermula orang yang berhadap kepada Allah dengan beribadah bagi Allah, memperbanyak zikir dan muraqabah. Qismani terbagi dua. Orang-orang yang sibuk dengan ibadah, mereka itu terbagi dua kelompok. Al-muqbil ilallah ta'ala, ini orang yang menggunakan waktunya, hampir semua waktunya digunakan untuk ibadah, zikir dan sebagainya. Terbagi mereka itu kepada dua kelompok. Imma ayyakuna dha qalbin multa'in bihubbih qabla ayyatafakkara fi dalaili wujudih wa kasrati in'amih fayastalizu bil'ibadati lahu fawasala ila hadratillah ay hasala lahul ma'rifatu bisuhulatin wa khiffah. Golongan pertama, orang-orang yang menghabiskan waktu untuk ibadah itu adalah orang yang mempunyai hati yang berkilau dengan cinta kepada Allah. Hatinya ini berkilau cinta kepada Allah. Sebelum bahwa mereka itu tafakkur tentang dalil-dalil adanya Allah, sebelum mereka tafakkur banyaknya nikmat yang diberikan Allah. Nah, ini kelompok, artinya orang ini belum lagi menuntut ilmu, belum lagi tafakkur tentang keesaan Allah, tentang banyaknya nikmat Allah, belum sampai ke sana. Tahu-tahu orang ini diberi Allah mahabbah kepada Allah dalam hatinya. Diberi Allah mahabbah, cinta kepada Allah dalam hatinya itu. Lalu dia itu merasa lezat dengan ibadah. Padahal belum lagi menuntut ilmu, belum lagi belajar apa-apa dalil adanya Allah, apa dalil kidamnya Allah, apa dalil bakanya, sifat 20 hajinya belum matang lagi, apalagi hukum-hukum fikih yang luas makinnya belum mengerti. Tapi Allah beri orang ini cinta kepada Allah dalam hatinya. Ini hanya tahu bahwa Allah itu Tuhannya, hanya sampai di situ. Allah itu hanya Tuhannya. Nah, diberi Allah kecintaan hatinya kepada Allah, lalu dia menghabiskan waktu untuk ibadah dengan lezat dan nikmat ibadah itu. Maka akhirnya orang ini sampai ke hadirat Allah. Artinya hasil bagi orang itu ma'rifatullah bisuhulatin wa khiffah, dengan jalan yang mudah dan inting. Ada sulit. Karena apa? Karena berdahulu diberi Allah cahaya, cahaya cinta dalam hatinya, lalunya kerindangan, lalunya kerinduan lawan Allah. Beribadah siang malam, nikmat baginya berzikir. Padahal orangnya belum mengaji sebujurnya lagi, belum mengaji sebujurnya, belum tobat sebenarnya. Tapi Allah memberi. Nah, ini artinya qaumun tasbiqu anwaruhum azgarahum. Ini kelompok yang didahului oleh cahaya sebelum mereka itu berzikir. Fa hadza mimman sabaqat lahul anwar qabla al azkar
Wa hadha yasduqu alaihi qauluhu ta'ala, dan ini kelompok termasuk dalam firman Allah, yakhtassu bi rahmatihi may yasha, Allah mahususkan, maistimewakan dengan rahmatnya akan orang yang Allah kehendaki. Ini orang-orang yang diistimewakan oleh Allah tanpa susah payah, tanpa melalui halangan, rintangan, diberi Allah langsung ke dalam hatinya cahaya cinta kepada Allah. Akhirnya dia cinta kepada Allah, padahal belum tahu apa-apa lagi tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Allah menyebutkan dalam Al-Quran, yakhtassu birahmatihi mayyasha, Allah bisa memberi itu kepada orang-orang yang dia kehendaki dengan rahmatnya. Wa min hadzal fariq Ibrahim ibnu Adham wa amsaluh, termasuk dalam golongan ini seperti Imam Ibrahim bin Adham dan kawan-kawannya. Ibrahim bin Adham ini seorang laki-laki yang hidupnya dalam istana kerajaan, yang bergelimang dengan harta kekayaan. Hobinya, kesukaannya berburu, jauh dengan nilai-nilai agama. Nah, suatu hari Ibrahim bin Adham ini berburu. Berburu kayak biasanya berburu, sukanya berburu. Tahu-tahu timbul dalam hatinya geritik. Nah, dalam hatinya bisikan timbul. Ali hadza khuliqta. Apakah engkau diciptakan Allah untuk berburu? Timbul dalam hatinya geritik itu. Apakah aku dicipta Allah untuk berburu kah hidup ini untuk apa? Nah, di saat itulah Ibrahim bin Adham melepas pakaiannya. Dia tinggalkan istana, dia mengembara akhirnya sampai ke kota Mekah. Di sana dia berjumpa dengan para imam dan menuntut ilmu di sana sampai beliau ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang dengan nyaman, dengan perasaan lezat, tanpa melalui susah payah. Siapa lagi contohnya? Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad ini yang dikenal sebagai Qati'ut Tariq, seorang perampok. Nah, perampok jauh dengan nilai-nilai agama. Satu malam begitu hendak merampok, mendengar ada lantunan satu ayat Al-Qur'an. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu ayatnya. Begitu mendengar ayat itu, Ibrahim bin Fudail bin Iyad ini terketuk hatinya. Kapan aku tobat? Kapan aku kembali kepada Allah? Nah, pada malam itu juga Fudail bin Iyad mengembara sampai ke kota Mekah, menuntut ilmu di sana, akhirnya menjadi seorang waliullah yang ma'rifat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa ada yang mengajak, kada ada yang memaksa, kada ada yang membawai, dengan keringanan hatinya sendiri dilontarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Zunnun al-Misri adalah seorang aulia Allah yang terkenal di Mesir. Dulunya suka mabuk, dulunya suka macam-macam kejahatan jauh dari agama. Nah, begitu beliau satu saat mendengar Imam Hasan Basri sedang ceramah di suatu masjid, terketuk hatinya. Akhirnya langsung tobat kepada Allah dan menuntut ilmu, beribadah dengan nikmat, dengan lezat, sampai kepada ma'rifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini golongan pertama yang mencapai makrifat dengan inting, dengan mudah, tanpa ada paksaan, tanpa ada himbauan, tanpa ada yang mengajaknya. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.